saya mewakili Poltreking Indonesia akan menyampaikan beberapa temuan, dan ini potret survei bulan Agustus. Survei itu dinamis, bulan depan bisa berubah, lusa bulan bisa berubah, apalagi tahun depan. Kami telah mengumumkan elektabilitas 10 capres versi Poltreking Indonesia di ulang tahun ke-10 Poltreking Indonesia, kemudian 10 cawapres potensial, dan ketiga ada 10 partai politik terkuat elektabilitasnya di Agustus 2022, dan yang keempat ada peta koalisi. Dan kami menyampaikan hari ini ada 7 skenario peta koalisi dengan berbagai macam simulasi.